lihat kalau ada sulurnya gini berarti akarnya itu aktif teman-teman ya. Nah ini ujungnya juga masih seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gundul Ucul. Nah di video kali ini kita ajak teman-teman semuanya untuk ucul nganggur teman-teman ya. Nah bukannya ucul untuk tidak ada kerjaan tapi nganggur. Nah saat ini bismillahirrahmanirrahim kita belajar tanam anggur teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang pengen belajar anggur monggo kita belajar sama-sama. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman dan sudah memiliki tips and trik khusus sukses menanam anggur silahkan share di kolom komentar teman-teman ya. Jangan sungkan-sungkan, kami ini pertama kali nanam anggur, semoga berhasil. Mohon arahan, mohon masukan, mohon saran biar nanti kita berhasil bersama-sama gitu ya teman-teman ya. Dan saya doakan buat teman-teman yang berkenan sharing, berbagi ilmu di kolom komentar kami. Kami doakan sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya. Umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita mulai unboxing bibit anggur yang pertama kali kita beli. Nah, ini kita beli dari salah satu mentor kami, guru kami di dunia peranggurian ini teman-teman ya, yaitu Mantri of Grip. Nah, barangkali teman-teman juga sering nonton tips and kiat trick and beli apa ya? Tips and trick beliau dalam bercocok tanam anggur yang sukses. Dan ini kita coba dan semoga berhasil ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bibitnya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini bibitnya baru datang hari ini. Gimana kondisinya ya? Saya juga belum pernah beli bibit anggur sebelumnya terus terang ya. Semoga ini berhasil dan barokah ya. Dan gimana perjalanan berikutnya tentang ucul nganggur? Silahkan simak channel Gundul Ucul terus ya teman-teman ya. Nanti kita akan update bagaimana perkembangan tanam-tanam anggur, terus kemudian bagaimana pemupukannya. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti kita berhasil untuk menggunakan metode penanaman anggur secara organik teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai bibit kimia sama sekali ya. Semoga nanti berhasil. Oke ya, gimana dalamnya? Ayo kita buka bareng-bareng. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama teman-teman. Wah, packingnya luar biasa ya teman-teman ya. Pakai kayu kayak gini. Dan daunnya juga masih sehat teman-teman. Oke. Gimana ini bukanya? Nah ini yang varian apa ini teman-teman ya, 502V ini apa ya. Oke kita cek dulu yang lain. Sini lumayan tinggi. Nah ini varian Tamaki. Nah ini Tamaki teman-teman ya. Oke. Ini Tamaki. Oke.
packagingnya lumayan rapat teman-teman. Ini untuk memastikan biar nggak kocak barangkali ya. Dan tanahnya juga masih lembab. Nah ini dipites nggak keras ya. Ini Everest. Oke. Ini Everest sudah ada sulurnya. Jadi dari beberapa sumber yang kita lihat di YouTube, barangkali teman-teman juga sering lihat kalau ada sulurnya gini berarti akarnya itu aktif teman-teman ya. Nah ini ujungnya juga masih seger. Oke. Dan ini Ilari. Nah, Ilari. Tamaki, Everest, Ilaria. Mungkin ini Ghost Fee lah ya. Oh iya ini Ghost Fee mungkin. Nah, ini Ghost Fee. Oke. Apakah nanti akan berbuah valid ya sesuai nama-namanya ini? Nah, silakan nanti cek channel Gundul Ucul Nganggur berikutnya teman-teman ya. Nah, saya juga penasaran nih gimana buah-buahnya. Nah, tapi ini nanti kita akan rawat, kita coba gimana biar berbuah bagus ya. Semoga nanti ini berhasil. Kita simak di video-video Gundul Ucul Nganggur berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Semoga barokah buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.